Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ini di hadapan saya ni motor Triumph Trident 660. So hari ni nak kata saya nak buat review, tidak. Saya nak buat macam explanation pun tidak sangat. Hari ni saya nak bagi tahu pendapat saya secara jujur. Bukan sebagai seorang YouTuber, bukan sebagai seorang review motor, tetapi sebagai seorang yang mungkin menjadi pembeli kepada motor ni. So saya akan bagi tahu apa yang saya suka pasal motor ni dan apa yang saya tak suka. Okay? So motor Trident 660 ni, enjin dia sebenarnya 660 lah. And then Triumph memang terkenal dengan enjin 3 inline. Okay? Dia memang makanan dia lah. Daripada dulu sampailah hari ni. Iklan sikit eh. So dari segi kestabilan enjin, tak payah nak risau. Power memang ada. Bagi saya memang spot on. Saya suka pasal enjin dia very easy to control dan very easy to manage bila kita bawa. Comfort ada, performance ada, mode ada dua. Satu rain, satu road. Jujur cakap untuk motor ni, saya pakai rain mode. Jalan je. Susah juga buat video kat sini kan. Jujur cakap, saya pakai rain mode untuk kegunaan daily saya selama ni. Dan Mrs pun saya bagi dia pakai rain mode saja. Pasal dia punya road mode bagi saya agak agresif. Kalau kata saya nak pergi ride bersama kawan-kawan dekat Karak Highway ataupun pergi tempat-tempat nak main short corner, memang saya akan pakai road mode. Tak apa, jalannya. Tak payah berhenti. Okay, so motor ni didatangkan dengan 14 liter. Bagi saya dah cukup dah untuk motor ni. Tak perlu nak tank besar-besar sangat pasal nanti depan ni dah ultra bulky. Okay, dari segi braking pula, Nissin ni memang terbaik. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi memang braking power depan dia ada. Belakang dia pun ngam. Dia pakai brake pad yang lebih baik daripada yang biasa. So, dia balance bagi saya lah. Sedap, cukup dah. Pasal motor ni pun ringan. Kalau kata dikuatkan lagi breaknya, saya takut dah terlampau pula. Terlampau kuat sangat grip dia. Bagi saya dah cukup dah. Smooth dia punya braking. Lepas tu, rim dia depan dan belakang 17 inci. Depan tayar 120. Belakang tayar 180. Bagi saya memang combination yang terbaik. Banyak gila pilihan tayar. Nak pakai tayar performance boleh. Nak pakai tayar touring boleh. Nak pakai tayar budget pun ada. Pasal dia adalah range size tayar yang sangat popular. Jarang-jarang sekali kita nak tengok pada CC yang tak sampai lebih daripada 800 ke apa, pakai tayar saiz 180. Biasanya pakai tayar 14, 15, tayar 16, macam tu. Okay. So, yang lagi tambah saya suka pula, dia punya maintenance dia guys, 1 tahun ataupun 16,000, yang mana terlebih dahulu sampailah. Bagi saya, untuk sebagai daily commuter, jangkaan masa panjang, memang anda senang, mudah dan jimat duit anda. Masa pun jimat, tak perlu nak selalu pergi ke workshop untuk tukar minyak hitam setahun ataupun 16,000. Tapi ini pun tertakluk kepada terma dan syarat, kena pakai minyak yang special yang direkomendkan oleh Triumph sendiri. Okey. Apa lagi yang kita suka pasal motor ni? Antara reason lagi apa yang saya suka pasal motor ni, dia banyak aksesori guys. Daripada Triumph sendiri ada, daripada brand-brand terkemuka macam SW Motec, daripada GV, daripada Olin, Akrapovic. Dia ada banyak aksesori untuk motor ni. So, dia boleh sebagai, saya tak tahu nak kata nak namakan motor ni motor apa. Motor ni motor naked ke, ataupun motor ni motor modern ke. Tapi inilah rupa je motor ni. Anda boleh customize kan, nak jadikan dia macam ni saja, atau tambah windscreen depan, atau nak pakai handlebar belakang ni, apa yang macam grip belakang ni. Nak pakai saddle box, nak pakai top box. Semua ada. So, anda tidak perlu risau tentang support daripada aftermarket punya brand. So, macam saya, memang ada terfikir sekarang motor ni nak dibeli untuk Mrs. Iklan. Design yang ni lah, yang ada splash guard. Saya sebenarnya bukan jiwa saya. Bukan kata ni saya orang lama, tapi saya lahir di era yang berbeza. Susah juga saya nak accept benda-benda macam ni, tapi dah lama tengok,
kita boleh belajar untuk mencintainya lah. Okey. Tapi dari segi function air naik, memang air akan naik. Okey. Orang kata apa, kalau nak cantik kena sakit sikit kan. Tapi macam saya katalah, kita kena ikut juga peredaran semasa. Kalau saya akan tambah sendiri. Dia punya yang ada satu jam grab handle tu supaya dia tak nampak macam terus kosong macam ni lah kan. Tapi benda ni subjektif. And then yang lain daripada tu, saya rasa tidak ada. Semuanya serba puas hati lah. Pasal saya cakap ni, pasal saya rasa macam saya nak beli. Bukan saya nak recommend orang suruh beli. Ini pendapat saya, kenapa saya pilih ini untuk Mrs. Kalau kata dia betul-betul setuju, dia suka, why not kita ambil motor ni. Alright, so apa pandangan anda tentang motor Triumph Trident 660? Sila komen di bawah. Adakah ini the perfect bike untuk orang belajar daripada 21, 150, 250 ke atas? Adakah ini beginner's bike, intermediate's bike? Anda komen di bawah. Sebelum terlupa, salah satu benda lagi saya lupa nak inform korang dalam video saya ni. Handle turning point dia pendek je. Okay? Turning point dia pendek sahaja. Kalau kata nak buat U-turn, nak belok parking, agak sukar sikit, nak kena biasakan diri. Kenapa dia buat macam ni? Kerana apabila handle kita boleh pusing sampai habis macam ni, kalau orang yang kurang experience, dia perah minyak, dia boleh tumbang. So, ini adalah salah satu langkah untuk tidak tumbang. Jadi, kita hanya boleh pusing macam ni je. Ini tidak akan tumbangkan kita kalau kita perah minyak dan kita masih lagi dalam keadaan terkawal. Kalau kata dia macam ni, macam tu. Okay? Benda ni boleh dibiasakan. Dan juga, jika anda berminat untuk naik motor yang lebih super sport, handle anda pun akan jadi lebih pendek. So, anda kena pandai cara nak parking motor, cara nak line corner. Itu saya kata motor ni is a perfect learner's bike. Alright? Okay, macam saya ada buat dalam video yang mungkin anda dah tengok sebelum-sebelum ni, saya naik berdua. Saya duduk depan, Mrs. duduk belakang. Adakah boleh? Jawapan saya, boleh. Adakah saya selesa? Jawapan saya, selesa. Adakah saya rasa motor kecil? Bila bawa, saya tak rasa motor ni kecil. Tetapi apabila kita ambil gambar, akan nampak motor ni macam dah macam tak cukup besar untuk saya. Tapi benda ni masih saya kata subjektif. Kalau kata badan anda kecil, mungkin nampak lebih cantik. Tapi badan saya besar, 6 kaki 1, berat saya pun 100 lebih, naik pula berdua, mungkin nampak motor ni dah cramp up lah, dah penuh lah. Macam untuk ambil gambar mungkin tidak cantik lah untuk naik berdua. Tapi kalau naik seorang mungkin okey. Tapi memang dia recommended kan motor ni untuk orang yang tinggi dia 150 ke 160, memang just nice. Perfect bike untuk anda. Okey. Ni. Mai sini Pak I. Nak belanja bunyi sikit. Orang mesti nak, guys, mesti nak dengar bunyi kan. Orang mesti nak dengar bunyi. So aku mesti nak kena belanja. Kalau 3 cylinder inline, bunyi dia seperti 4 cylinder inline juga. Okey. Ada orang suka, ada orang tak suka, benda ni subjektif. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang suka, ada orang tak suka. Terpulang. Wah, ada lagi Pak I. Oh, tengah rekod lagi? Itulah dia. Dah berkali-kali saya katalah pasal motor ni best, best, best. Memang best. Tapi kalau saya lah, jujur cakap, memang saya tak beli yang ni. Saya nak Tiger Sport. Itu untuk saya. Lebih logik. Cara saya bawa, tinggi dengan saya, tak kena angin, boleh bawa 60 km, apa? 40 km gear 6. Macam-macam lah sekarang. Mungkin dah faktor usia lah saya ni. Bukan mencari kelajuan, saya mencari titik comfort. Okay? So, itu sajalah. Bagi saya, ini sesuai untuk orang-orang macam tu. Sesuai untuk Mrs. ataupun orang yang bertubuh kecil, ataupun orang yang suka minat rupa macam ni. Saya akan ke Triumph Tiger. Saya akan ke Triumph Tiger. Pasal saya rasa itu lebih sesuai dengan saya dan ketinggian saya. So, okeylah guys. Itu sajalah. Wah, ada lagi ya, Pak I? Kau tengah rekod? Inilah dia. Bila kita one shoot wonder, script pun tak ada. From the heart, from the heart. Okey, terima kasih kepada Triumph Malaysia kerana memberi peluang pada saya untuk test ride motor Triumph Trident 660 ni. Terima kasih banyak pada korang yang berminat. Nak tengok motor, nak test ride motor, boleh hubungi
Trayer Malaysia ataupun anda pergi ke Petaling Jaya ataupun anda pergi ke semua dealer yang ada di seluruh Malaysia yang menjual motosikal Trayer. Okey, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, kali ni bye bye. Bye bye. Dah.